这事暂且不论谁对谁错，你想如何解决？一步一磕头，直到聚仙楼外。哼，我还当你们敢杀人呢。我看谁敢。两位想必已知道我的身份。依先生看，我这伤势…… Cek 1 2 3. Halo semuanya. Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Jiandao part 3. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang dimana kini masih berlatar di sebuah restoran. Kali ini, di sana masih memperlihatkan pembantaian oleh sosok menantu buangan. Situasi yang tidak terduga jelas. Hal ini membuka semua mata yang berada di sana, bahwa nyatanya sosok yang dianggap lemah ternyata sangatlah menakutkan. Huang Jun dan semua orang saat ini merasa sangat terkejut dengan lonjakan kekuatan Sui. Namun, meskipun begitu, Huang Jun di sana masih terlihat sombong, bahkan masih mengatakan kalau Sui itu menantu buangan. Mendengar itu tentu Suyi menjadi sangat marah hingga ia pun langsung mencekiknya dan bahkan membuat Wang Jun mengompol di dalam celana. Dan kini seorang anak bangsawan akhirnya terlihat menyedihkan di hadapan sosok Suyi. Tak lama setelah itu di sana kemudian muncul sosok yang menghentikan Suyi. Semua orang yang melihatnya lantas mulai menghormatinya. Yang ternyata itu adalah Yutian He yang merupakan manajer restoran tersebut. Kedatangannya ke sini. Yakni, memohon kepada Sui untuk melepaskan Huang Jun di sana. Situasi kini menjadi sangat mencekam, dikarenakan semua orang itu belum mengetahui mengenai kekuatan dari sang manajer yang sangat misterius. Melihat kedatangannya, Sui di sana langsung menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, yang hal itu dimulai oleh Huang Jun. Tak hanya itu, di sana Suyi juga menyinggung Yu Tianhe karena datang di saat Wang Jun akan dihabisinya. Hal itu menandakan adanya sesuatu yang aneh pada restoran itu. Perkataan yang dikeluarkan oleh Suyi jelas hal itu secara tidak langsung menuduh Yu Tianhe berkomplot dengan keluarga Huang. Bahkan Niteng yang melihatnya juga merasa sangat terkejut atas keberanian Suyi yang menuduh Yu Tianhe di depan umum. Mendengar itu Yutianhe kemudian langsung meminta maaf dan ia pun langsung berjanji bahwa hal ini itu tak akan terjadi lagi. Bahkan yang paling mengejutkannya lagi di sana Yutianhe lantas membungkuk di hadapan sosok Si Suyi. Semua orang yang melihat fenomena yang sangat langka jelas menjadi menganga bersama. Semua orang seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini sosok yang mendominasi ternyata rela membungkuk di hadapan orang yang disebut menantu buangan. Bahkan di saat kejadian langka itu terjadi, di sana Suyi menambahkan dengan perkataan yang mengancam manajer restoran itu. Yu Tianhe yang mendengarnya kini ia mulai mengira bahwa sosok Suyi itu tidaklah sederhana. Sebelum pergi, Suyi di sana juga mengancam kepada Huang Jun untuk tidak bersikap arogan di masa depan kepada dirinya. Semua orang pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, situasi yang terjadi di dalam restoran membuat Nitang menjadi sangat kagum dengan kekuatan Sui. Tanya itu sebelum pergi, Nitang juga bertekad untuk membayar kebaikan Sui yang telah menyelamatkannya dari si Huang Jun. Sin kemudian kembali di dalam restoran. Tian He di sana masihlah merasa terkejut bahwa ia tak menyangka sosok ketua pedang King He akhirnya kembali. Yang dimana semua orang dari kota Guangling nampaknya tidak mengetahui bahwa kekuatan Sui akhirnya telah kembali. Huang Jun yang masih berada di sana kemudian ia merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan pamannya itu. Tian He yang mendengarnya ia kemudian mengatakan bahwa dirinya tak sanggup untuk melawan Sunyi. Dirinya malah menyarankan kepada Huang Jun untuk mengadukan masalah ini kepada ayahnya, jelas sikap yang dilakukan Tianhe itu memang sudahlah tepat, dikarenakan ia saat ini mengerti mengenai kekuatan Sui yang sangat luar biasa. Bahkan ketika semua orang meremehkannya, ia di sana masih tak percaya mengenai rumor Sui yang kehilangan kultivasinya, dan Sin kemudian berpindah di sebuah pasar. Di sana terlihat Sui yang tengah berjalan-jalan. Tak lama kemudian muncul pelayan dari keluarga Huang yang meminta kepada Sui untuk untuk bertemu dengan tuannya. Tak banyak basa-basi, Sui pun langsung mengikutinya. Suye, you can't Hingga ia pun bertemu dengan patria keluarga Huang, yakni adalah Huang Chong. Nampaknya pertemuan kali ini itu jelas terkait masalah Wang Jun. Su Yi yang merasa tak sabar lantas ia pun mulai memprovokasinya. Yang dimana ia mengatakan bahwa jika ingin mengobrol dengannya itu haruslah menyediakan sebuah makanan dan juga minuman. Mendengar itu Yuan Chong tak banyak basa-basi lagi dan langsung membicarakan inti permasalahannya yang tak lain adalah masalah anaknya itu. Di sana ia mengatakan bahwa saat ini dirinya tak terima atas perlakuan Su Yi kepada anaknya. Dengan itu ia menyuruh kepada Suyi untuk meminta maaf dibarengi dengan merangkak layaknya hewan. Bahkan tak hanya itu Yuan Chong di sana juga meminta agar tangan Suyi untuk dipatahkan. Permintaan yang sombong dan tidak masuk akal jelas Suyi langsung menolaknya bahkan ia pun mengira bahwa keluarga Huang itu jelas tak berani untuk menghabisinya. Mendengar itu, Yuan Chong menjadi sangat marah, dan bahkan ia pun mulai bergerak untuk melawan Sui. Akan tetapi, sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana di sana seketika muncul seorang Wali Kota yang rela untuk menolong Sui. Sontak, Yuan Chong yang melihatnya menjadi sangat terkejut, dan inilah momen paling epik akhirnya terjadi, di mana Wali Kota di sana kemudian menjelaskan mengenai sosok Sui yang memang merupakan teman dari Tuan Putri Ling Yao. Bahkan tak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan mengenai pesan Tuan Putri bahwa siapapun yang menyentuh sosok Suyi maka akan dipenggal. Semua orang yang mendengar itu menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Perlu diketahui bahwa Putri Lingyao itu merupakan cucu dari Xiao Tianku, yang merupakan seorang kakek yang pernah ditemui Suyi di dalam hutan. Ternyata, eh, ternyata sosok Lingyao itu adalah seorang anak dari seorang kaisar. Setelah itu, Wali Kota di sana kemudian menanyakan. Kepada Suyi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Suyi dengan sikap santainya, kemudian ia meminta kepada semua keluarga Huang untuk melakukan seperti yang telah mereka perintahkan kepada dirinya. Yuan Chong yang awalnya merasa sangat kesal, kali ini ia pun merasa ketakutan dan bahkan langsung membungkuk kepada Suyi. Situasi yang belum pernah terjadi membuat Wang Jun lantas langsung menghentikan ayahnya. Itu dirinya di sana juga langsung mengatakan bahwa masalah yang terjadi itu adalah kesalahan dirinya. Dengan itu, dirinya pun langsung menggantikannya dan langsung memohon kepada Sui. <SISU> bahkan di sana sosok pelayan itu tiba-tiba berniat untuk memotong tangannya akan tetapi sui langsung menghentikannya dan langsung memaafkan mereka semua namun sebelum pergi sui di sana juga memberikan sebuah petuah kepada keluarga huang Ini Sin kemudian berpindah di keluarga Wen. Di sana terlihat salah satu penjaga yang melapor mengenai kedatangan Sui yang telah kembali dengan selamat. Mendengar itu, tetua keluarga Wen menjadi sangat terkejut bahkan dirinya tak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu jelas tak mungkin terjadi dikarenakan keluarga Huang itu sangatlah kesal kepada Sui. Dan bahkan ia mengira bahwa Sui akan segera tewas di tangan keluarga Huang. Akan tetapi, harapan memanglah tak sesuai dengan kenyataan. Di mana kini Sui tak diduga akhirnya bisa kembali dengan sehat tanpa luka sedikit pun. Patriark yang mendengarnya ia pun tak mau memikirkannya, dikarenakan hidup dan mati Sui itu tidaklah penting bagi dirinya. Dan Sin kemudian kembali berpindah di tempat Sui, di mana terlihat saat ini Sui tengah meredam semua meridian. Diketahui setiap harinya Sui menghabiskan sebanyak 500 emas untuk meredam meridiannya. Jelas dengan semua kebutuhan yang sangat mahal tentu ia harus merogoh kocek hingga 1.500 emas untuk semua kebutuhannya. Singkat cerita 10 hari telah berlalu dan kini tiba saatnya untuk bertemu dengan kakek Tianku. Dua, ternyata, ternyata, ternyata. Tak lama mereka pun mulai berbincang satu sama lain Sampai akhirnya si kakek kemudian menanyakan mengenai tentang pengobatannya itu Suyi yang mendengarnya juga langsung menjelaskan bahwa penyakit dari si kakek itu setidaknya bisa disembuhkan dengan dua cara Cara pertama Suyi menyebutkan bahwa si kakek akan sembuh dalam waktu 10 hari Akan tetapi pantangan cara pertama si kakek tak akan pernah bisa berkultivasi lagi Adapun cara kedua si kakek diharuskan untuk memberitahu Suyi ilmu yang sedang dipelajarinya. Tak banyak basa-basi, si kakek langsung menyebutkan bahwa ilmu yang sedang dipelajarinya yakni adalah teknik air emas yang merupakan sebuah teknik turun-temurun keluarganya. Mendengar itu awalnya cucunya tak setuju terkait kakeknya yang memberitahu Suyi tentang ilmu tersebut. Namun si kakek kemudian mencoba untuk menjelaskannya bahwa sebenarnya Suyi telah mempraktekkan ilmu tersebut di tempo lalu tanya itu si kakek juga menyebutkan bahwa ilmu air emas yang sebenarnya itu sudahlah dikuasai oleh si Sui. Bahkan Sui saat ini menyebutkan bahwa teknik tersebut bukanlah teknik yang spesial, melainkan itu adalah teknik pondasi bela diri semata. Setelah itu si kakek kemudian mulai mempraktikkan teknik ilmu air emas. Sui di sana juga mulai mengeceknya yang ternyata eh ternyata teknik yang telah dipraktekkan nyatanya mempunyai sebuah kelemahan besar yang dimana jika hal itu terus dilakukan maka teknik air emas itu akan sangatlah berbahaya bagi penggunanya. Mendengar itu, si kakek kemudian mengiyakan. Bahkan di sana, si kakek juga menjelaskan mengenai tahapan pelatihannya yang selalu gagal. Dengan begitu, si kakek kemudian menanyakan mengenai cara untuk menyingkirkan semua kelemahan pada tekniknya itu. Suyi, dengan sebuah ranting pohonnya, lantas ia mulai menulis semua tahapan untuk mengobatinya, sekaligus menyempurnakan ilmu tersebut. Melihat itu, sang cucu menjadi terkejut. Ternyata sesuatu yang ditulis Sui itu adalah teknik air emas yang sebenarnya. Setelah itu, Sui pun kemudian pamit dan langsung pergi dari tempat tersebut dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Jian Dao part 3 dan jika kalian suka dengan buku ini Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part berikutnya. So segitu aja cerita kali ini mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa. Salam.